jangan dijalanin. Nah, sekarang kalau mau uang rokok, Pak, aku enggak ada duit, Pak. Nah, aku cuma ada duit ini aja tinggal 50.000 aja beli bensin tuh, Pak. Bensinnya kayak gitu, Pak. Bingung, kalau Bapak mau minta uang rokok. Berapa, Pak? Aku adanya gitu, Pak. Sekarang gini aja. 50 aja buat uang rokok. Aku, Pak, tinggal 50, Pak. Bener, Pak, nih. 52.000, Pak. Nih Pak, 52.000, Pak. Tuh. Saya juga bingung, Pak. Soalnya tadi malam belum dibayar, Pak. Itu jangan mau, Pak, belum dibayar. Lah, namanya pelanggan otomatis gimana, Pak? Dia juga ibaratnya ngasih kalau udah kelar semua kerjaan. Itu aja masih ada tugas besok jemput. Mana tinggal dibayar. Aku cuma ini, Pak, tuh bensin aja belum tak isi, Pak. Makan aja belum, Pak. Mobil jalanan perlu bensin, masa enggak dibayar? Lah, bukannya enggak dibayar, belum dibayar, Pak. Iya. Saya tinggal megang uang 52.000 nih, Pak. Benar nih. Ini, Pak. Bapak masih tega, Pak, meminta ini, Pak. Kenapa, wah, situ kok jadi saya lebih tega langsung kanangin mobil ya. Benar kalau situ tahu nah, jadi saya nih. Enggak tahu undang-undangnya. Ngandangin dibayar 1.000.000 sama pimpinan. Dibayar nama situ bagus ya kan, kalau situ jadi saya lebih tega kamu. Iya, sopir banyak kenalin saya di sini, saya mah paling enak orangnya. Lah tadi saya paling enak. Komandan yang sana juga lebih enak, Pak. Malah cuma ngasih saran. Iya, cuman situ toleransi situnya gimana? Nah, sana aja kami enggak toleransi loh, Pak. Cuman ngasih ya saran kalau bisa secepatnya ya Mas diurus. Oke, Pak. Aku udah bilang kayak gitu. Pelanggaran begini kok. Loh. Dia cuma, kalau kan saya udah mengakui semua kesalahan ya, Pak, karena apa? Aku juga tanya, aku muatan kagak, Pak, kenapa bisa diberhentiin, Pak? Kandangin lah, kirim mati jalanin. Loh, sekarang kalau kirim mati, dilihat taunya dari mana, Pak, saya tanya. Nah, ini bukunya mati. Kan tahu matinya karena buka kertas, buka buku kirnya kan. Hah? Sebelum buka kir, lihat tahu matinya dari mana, Pak? Ya itu udah kunci rahasia saya lah, kamu nanya situ itu nggak ada pentingnya lah. Kamu ngapain nanya-nanya situ? Harus saya juga harus tahu, Pak. Gak ada ceritanya kali, buset. Aku harus tahu juga sih, Pak. Ya nggak ada ceritanya lah situ. Dijelasin juga nggak ngerti, percuma. Nah, sekarang dijelasin biar aku ngerti, Pak. Nah, iya nggak bakal ngerti, dijelasin kan saya bilang. Dan sekarang gini, Pak. Kamu sekolah dulu. Ya, aku kan enggak sekolah, cuman aku bilang gini, aku pengen tahu gitu doang, Pak, alasannya. Percuma. Karena apa gitu loh. Karena kirnya mati. Ya, Bapak tahu kirnya mati dari mana, Pak? Kalau enggak mati kan enggak ini ya, karena kerjaan saya. Iya, kalau kirnya mati tahunya dari mana, kerjaan Pak? Kerjaan saya, feeling saya. Feeling. Iya, feeling saya. Feeling Bapak dari feeling Bapak. Oh, iya, intelijen saya feeling lah. Oh, feeling dari iya. Feeling. Kalau itu plat buktinya mati kan? Iya. Bukan plat, ya, saya feeling. Iya, feeling. Ini mobil gitu. Tua nih, masa saya logika aja kir lulus. Yang tadi di sana katanya gitu, ya. Gitu, kamu ngerekam. Enggak, enggak ngerekam.